الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا <متحدث> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wala muslim rahimahullahu taala wa ala mana ka fi ummi fidain amin faslun fi hukmil mabi' qabla al ini pasal tentang hukum ya barang yang dijual mabi' yang dijual qablal qabdi sebelum diterima ya yes. bagaimana tuh barang yang dijual sebelum diterima hukumnya al mabiu qabla qablihi min damani al mabiu barang yang dijual qabla qablihi sebelum diterimanya hukumnya itu min damani daripada tanggung jawab seorang penjual ya tanggung jawab seorang penjual kalau belum diterima oleh seorang pembeli tanggung jawab seorang penjual pokoknya kalau masih di tangan penjual itu masih tanggung jawab penjual bimaknan visa khilbayi bitalafi au dengan makna rusak jualnya itu dengan sebab rusaknya ya, rusak barang yang dijual itu dia pegang karena masih di tangan penjual dia pegang terus si penjual lalu rusak rusak jual atau merusak oleh seorang penjual, atau merusak yang menjual, Ini mudah kepada failnya, ya. atau eh, dirusak penjual. Orang masih di tangan dia, ya, belum dikasihkan kepada pembeli, maka tanggung jawab seorang penjual karena di, masih di tangan dia barangnya, ya belum dikasih kepada seorang pembeli. Jadi kalau kita takut-takut, ya seorang penjual takut ngapa-ngapa barangnya udah pegang aja lu dah, ya pegang aja lu. Kau takut pecah? Nah. Kalau udah di tangan pembeli tuh barang pecah, nah, tanggungan pembeli. Nah. Ya, mama beli kaca, kaca di popong ke sana, popong ke sini. Ya. Udah pegang lo aja nah. pegang aja lah di rumah, taruh di rumah lo aja nah. Taruh di rumah yang yang beli. Ya, nanti kalau ngapa-ngapa pecah ya ganti. Ya apa namanya tanggung jawab sih pembeli. Kalau ada di rumah masih di rumah penjual, ya tanggung jawab penjual. Mm -hmm. Wa subutil khiyari Wa khiyari Ini ditetapkan atas infisah Artinya tetap khiyar yeah. Wa subutil khiyari Tetap khiyar Bita, bita ayubi Dengan aibnya Aib Barang itu Ya yeah. Aib barangnya itu mabiknya dengan dirinya sendiri atau diaibkan oleh seorang penjual au ajnabin atau diaibkan sama orang lain wa 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 ajnabin ya dan dirusak orang lain. Walau tali fabi afatin maka jikalau dia rusak dengan satu bencana, ya, dengan satu kerusakan, satu kejadian, satu musibah, awat selafa ulbaiu atau dirusak oleh seorang penjual, in pasahal bayo maka rusaklah jual beli itu. Jadi sangat uh, harus dijaga itu yang namanya mabia barang yang dijual yang sampai rusak wa itslaku mustarin qabdun merusak orang yang membeli adalah mengkobar ya dia, dia, ke rusak dia saya, saya, lihat dulu, dilihat, dilihat, dilihat. Ya. Eh, dirusakin. Itu namanya udah kobar, udah nerima. Tanggung jawab si uh, pembeli. Wa in ja'ila Sekalipun pembeli nggak tahu kalau itu adalah barang yang dijual. Ya Allah. Gua gak tahu. Gue kira yang mana barang yang dijual? Ini. Gua Gue ngapa getok-getok ya? Aduh, rusak. Nah, tanggung jawab penjual. Jadi kita kalau mau beli, baik-baik. Kita mau menjual, baik-baik. Hati-hati. Wa ya. betul tasarufun. Walau ma'ab an in bilawi bain kahibatin wasadaqatin wa ijaratin wa rahnin wa iqradin fi ma lam yukbad la binahu i'taqin wa tazwijin wa waqin litasawwi bi shali ila ajl wa ya batulu ya dan batal ya tasarrufun ya mendaya gunakan pada barang yang dijual. Batal oleh ya, mendayak gunakan pada barang yang dijual itu. Batal. Walau ma'aba'in sekalipun bersama orang yang menjual. Ya, ini goyah nih sekalipun ya, ya sekalipun tasarupnya itu bersama orang yang menjual binahwi bayin dengan seumpama dijual ya. dijual ya, seumpama dijual batal ya. udah dijual barang dijual Ya. ya. Kalau sudah dijual ya batal nanti jual beli. Orang mau dijual kok dijual lagi, ya. Nggak boleh kayak hmm. begitu. Kaibatin seperti hibah. Eh, ya, dihibahin ya batal. Dihibahkan. wa sadaqatin barangnya disolokain batal tu jual belinya wa ijaratin disewain batal wa rahnin gadain batal wa ya ni pinjamkan batal fi ma lam yukbat, pada satu barang suatu barang yang ya belum diterima pada suatu barang yang belum diterima batal Ya, ama penjualnya udah di tasarufi. Lebih tidak dengan seumpama ya dibebaskan, membebas, membebaskan. Artinya tidak batal ya tasarup pentasarupannya ini. Ya. Dengan dimerdekakan watazwijin dan mengawinkan. Ya. Wawakwin dan mewakafkan. Ya. nih uh, watazwijin diatapkan atas Nakwi ya, binakwi, nakwi. Binakwi takin Na 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 dan mengawinkan dan mewakopkan wakfin. Kenapa lita sawfi syari'i ilal itzkid? karena menganjurkan syariat <kuh> agama kepada membebaskan. Jadi nggak batal karena agama menganjurkan itu. Wali adami tawakufi al kudrati dan karena tidak terhentinya memerdekakan itu ya alal kudrati atas kuasa ya. kuasa menyerahkan ya. jadi tidak terhenti tidak butuh maksudnya tidak terhentiknya tidak butuh memerdekakan atas kuasa ya oh merdekain mau kab, udaknya kabur udah saya merdekain itu nggak mesti pegang dulu tuh budaknya enggak budaknya udah kabur ya udah minan hmm. ini si hati abiki ini dia dengan dalil sah memerdekakan budak yang kabur nggak mesti dipegang dulu dan ada dengan sebabnya dengan sebab memerdekakan, ya, dengan sebab memerdekakan ya, seorang pembeli itu jadi kobat itu jadi menerima budaknya pergi tuan ya udah saya merdekain, nah, itu termasuk namanya sudah dikobal, sudah diterima, enggak mesti dipegang budaknya. Ya. Wala dan tidaklah dia itu menerima mitas dengan mengawinkan. Mengawinkan lain ya. Wa kulin والله اعلم يا